dunia gimana, Bob? Menurutku agak membingungkan sih, Pak. Pertama, bingung apa? Piala dunia bingung dengan nonton. Lihat aku dodok lo. Enggak lihat penyisikan waktu kemarin kan ada pertandingan apa? Piala dunia sih kayak uji coba gitu kan. Terus aku lihat beberapa tim besar seperti ya maksudnya bisa dikalahin sama negara yang maksudnya kurang dikenal sih, Pak. Jadi kayak tim Inggris kan kita lihat dari pembagian grupnya dulu ya. Okay. Kan Piala Dunia itu akan mulai tanggal 20-an ya? 20 November. Tapi sebelum 20 November, sebelum itu kan kemarin nih baru ada undian Liga Champion ya? Oh iya. Itu jagoan siapa? Iya. Kemarin ya? jam 5-an. Jam 5-an. Jam 5 sore. Terus hasil undiannya gimana tuh Liga Champion? Ya kalau untuk tim saya Chelsea sih ya imbang sih lawan Dortmund. Menurut lewat Chelsea lawan Dortmund. Kita bacain Chelsea ketemu sama Dortmund tanggal 8 Maret. 8 Maret. Jam 3 pagi. Ya kan? Ini kayaknya Chelsea sama Dortmund sih kayaknya bisa menang salah satunya. Menang sama Chelsea. Ah, kok ngomong percaya deh. Berarti ini Aubameyang ketemu dengan klub lamanya dong ya? Iya kan? Aubameyang ketemu sama Dortmund lagi balik. Untungnya Dortmund udah enggak ada Haaland ya. Enggak ada. Oke. Okay. Tapi masih ada Bellingham. Ya. Terus Benfica sama klub Brugge. Tottenham sama Milan ini sebenarnya keberuntungan sih Tot. Karena yang dikhawatirkan tuh Milan bisa ketemu sama tim-tim kuat lainnya tuh kayak si Bayer, Real Madrid bisa ketemu dengan beberapa tim besar lah dan ternyata ketemunya sama Tottenham. Terus Bayer sama PSG ya, nih ketemu lagi nih. Kira-kira Pak Awe Bayer PSG. PSG. Munich lah, Bayern Munich. Waduh. Ya. Tapi menurutku apa? PSG lah, karena PSG kan punya dendam, punya revenge sendiri kan gara-gara final 2020. Kayaknya Bayern yang menurut gue ya yang akan lolos sih. Bayern. Cuma motivate kan pasti ada di pihak PSG kan, karena mereka kan nggak mungkin ya, pasti ada dendam sendiri. Jerman tuh mainnya kolektif kolegial kayak anggota DPR Indonesia. sensor ya. No, jalan terus. Jalan. Kolektif kolegial tuh mantep. Kolektivitas lawan individual ya. Iya. PSG. Oke. Porto berarti 2-1 nih ya, 1 milih PSG, 2 milih Bayer ya. Oke. Terus Porto ketemu Inter ini imbang sih kalau menurut saya. Porto Inter imbang. Tapi cenderung ke Porto. Ya. Sebagai Milanisti, Porto pastinya. Iya. Porto. Kecuali kalau Milan udah kesingkir ya demi koefisien Italia, tapi Inter ada siapa namanya? Nyerangnya siapa? Martinez kan Lukaku. Lukaku. Tapi ini Maret masih ada kemungkinan dia balik kan Maret. Bulan Maret. Dia miss Piala Dunia terus City ketemu sama Leipzig. Yeah. Leipzig ya, ini sih City sih. Yeah. Walaupun chance-nya ya yeah. Leipzig tipikal mainnya menurut saya sih mirip dengan City. Yeah. Tapi ya ini tergantung kalau City terlalu meremehkan hati-hati dengan kecepatan yeah, Leipzig. Cuma satu nih, Leipzig akan kehilangan striker mereka Kuku kemungkinan ke Chelsea kan. Iya, yeah, karena udah medical striker. Aturan udah main di ini kayaknya masih boleh deh. Masih boleh ya? Coba lihat di aturan. Kayaknya perlu dilihat tuh. Kalau udah main, pernah main di Champions. Ada ya. Enggak boleh main di Champions di klub yang beda. Kalau enggak salah ya. Iya, pernah dengar aturan iya. Itu. Iya. Napoli, nah ini aman nih. Napoli ketemu Eintracht Frankfurt, ini aman. Wah. Napoli kayaknya Napoli. dengan si Osimhen. Mudah-mudahan trennya masih ini Napoli ya. Kalau tren ini masih bagus, Napoli. Maret ya, kalau masih bagus. Ya. Masih bagus. Lagi gila ya, Bob. Iya, Napoli gila. Ya. Lagi wangi banget. Nah, ya, yang terakhir ini tipikalnya mirip-mirip mainnya. Ya. Madrid sama Liverpool. Wah, Liverpool lah. Aku
Madrid lah. Madrid. I hate Madrid. Madrid. Ya, mental sih, Pak. Tapi kalau Liverpool ada revenge sendiri, ya salah. Salah. Memang salah lah itu. Salah. Salah lah ini pertemuan yang terlalu cepat sebenarnya, iya, antara Madrid sama Liverpool. Yeah. Tapi ya dua-dua dendam, ini ada dendam sendiri. Ini, dendam nih ya. Tahun lalu kan. Sama tahun sebelum kapan? Tahun 2000 berapa enggak ketemu. 2019. Dua-dua ini tuh yang punya tabrak ya. Iya, cedera kan? Iya, ditabrak. Ini punya ini. Punya chance sama besar sih. Sama besar. Tergantung yang siapa yang bisa manfaatin laga kandang ntar. Ya, itu keuntungannya. Nah, balik sekarang kita ke obrolan awal mengenai Piala Dunia FA World Cup. Belanda. langsung Belanda ya. Langsung Belanda. Belanda. Berarti Belanda juara baru, juara baru. Saya Belgia suka. Iyalah, saya suka. Coba kita baru. lihat peluang Belanda di sini ya. Belanda itu tergabung di grup A bersama Ekuador, Qatar sama Senegal. Oh. Untuk lolos dari grup A chance gede. Asapannya besar. Ekuador, karena belum tahu Pak. Senegal Pak aja. Senegal udah enggak ada ini lagi. Ada siapa? Mane ada? Mane main. Mane ada Pak. Sadio Mane? Sadio Mane. Tapi kan dia cuma yang bagus cuma dia aja. Kipernya Mendy. Siapa? Edward Mendy. Ismail Assar. Ini gara-gara Chelsea, Pak. Ismail Assar juga bagus. Ismail Assar, Pak. Kalibali punya Senegal. Mendy sih kok. Kalau di klub aja bagus kayaknya, kalau di negara kurang ya. Ya. Cuma ngelihat grup A ini saya tetap menjagokan Belanda keluar juara sih. Melihat dari Senegal runner up lah, oke. Senegal oke. Qatar kayaknya tuan rumah enggak. Bisa jadi penyulit. Iya, tapi berat gitu. Ada Belanda dan Senegal di sini kan. Untuk grup B, Inggris, Amerika Serikat, Iran sama Wales. Kira-kira jagoan siapa buat lolos? Inggris ya, lolos. Inggris sama Amerika Serikat sama Wales. Solid sih. Wales ya oke, okay. Ada Bill ya. Ada Bill. Siap-siap sama Iran sih. Iran tuh bisa jadi faktor pengganggu nih. Inggris kalau grup saya masih yakin, tapi begitu udah 16 besar kayaknya agak ragu-ragu dengan Inggris. Grup C ini Argentina, Meksiko, Polandia, Saudi Arabia, Argentina, Meksiko. Ini kayaknya grup yang sudah bisa diprediksi yang lolos siapa. Benar-benar. Ya mungkin yang bisa berikan kejutan kayaknya Polandia sih. Polandia menyulitkan. Bisa menyulitkan. Tapi jagoan lolos ya Argentina, Meksiko lah. Lalu grup D. Grup D ini cukup enak buat Prancis. Prancis, Australia, Denmark sama Tunisia. Ini kayaknya Prancis sama Denmark ya. Tapi Tunisia juga oke loh. Tunisia oke. Chance besar Prancis Denmark sih. Prancis. Tapi apakah juara Piala Dunia akan tersingkir di sini? Pertanyaannya. Ya. Kutukannya ini sesuatu yang bisa jadi perlu dipertimbangkan ya. Apakah juara dunia sebelumnya 5 tahun malah gara-gara COVID kan itu bisa tersingkir, apakah bisa melaju, karena beberapa kali kan juara dunia keok tiba-tiba kan udah 2010 ya. Kalau ngelihat lawan ini sih kemungkinan besar dia lolos, kemungkinan Prancis ya masih ada chance lah. Mbappe masih main, On fire. Attitude-nya juga on fire. di luar itulah ya. Pemain bintang tuh. Grup E, Spanyol, Jepang, Jerman, Costa Rica. Jerman, Costa Rica Spanyol. Mungkin bisa menyulitkan sih Pak. Costa Rica malah kayak jadi bulan-bulanan di sini kayaknya. Ketemu Spanyol sama Jerman. Jerman sama Spanyol lah. Jerman, Spanyol, Jepang oke. Ini buat Jepang bisa kan, buat siap yang sulit siapa juara grupnya? Ya. Kayaknya poinnya mepet-mepet deh Pak. Ini yang dua kali menang. Yang bisa menang lawan Jepang dan Costa Rica itu punya potensi sama. Iya. Ya kan? Untuk jadi mepet juara grup ini. Lah, mepet. Mepet banget sih. Untuk nah biasanya kalau Jerman tuh belum panas di awal biasanya. Pelatihnya siapa pelatihnya? Bukan Joachim Löw ya? Bukan. Pelatihnya si Hansi Flick. Mantan pelatih dari Munchen.
Hansa Flick. Nah, terus kita ke grup F. Kroasia, Maroko, Belgia, Kanada. Ya, kayaknya Belgia, Kroasia ini siapa? Belgia. Siapa juara grup? Belgia. Kroasia. 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 Oke. Kroasia. Baik, dan terdua, tapi 2-1 lah. Finalis loh. Kroasia juga dunia. Kroasia juga pernah 3 besar. Iya. Dua finalis kan dia. Iya. Kroasia juga pernah 3 besar, Pak. Belgia. Bukan semifinalis, Pak. Finalis. Waktu lawan Prancis bukan? Oh, besar dia ranking 2 berarti. Iya, finalis Piala Dunia 2018. Iya kan? Ya, kalahnya kalah mental waktu lawan Prancis. Kalah ya. Ketinggalan 2-1 udah. Nah, oke. Okay. Berikutnya, kali itu udah jelas ya, Kroasia, Belgia kayaknya aman dari grup F. Grup G, ini kayaknya aman buat Brazil sih. Ya, Brazil, Kamerun, Serbia, Swiss. Brazil, oke. Kamerun tuh udah hit. Itu bisa jadi penghambat ya, di... Kamerun tuh pernah menjulitkan Brazil loh di pengisian ke Gretor Brazil. Serbia sama Swiss sudah Serbia. Justru grup G ini termasuk grup ini apa agak-agak ya? Agak-agak panas ya? Iya panas ya. Sebenarnya ya kalau lihat dari Brazil, Serbia, Kamerun, Swiss. Kamerun, Swiss. Brazil sih sangat diunggulkan buat jadi juara grup sih pastinya. Cuma keduanya ya, siapa empat, nih? Empat benua loh di situ ya. Ada semuanya nih. Kira-kira biasanya siapa? Biasanya dikeroyok Eropa ya. Amerika nih Amerika, memang bagi rata Amerika, nih. Serbia atau Eropa? Serbia, Swiss ya. Itu Eropa. Ya, Eropa. Kurang Asia. Iya. Nah, grup H ini grup terakhir. Saya berharap negara Asia ini lolos ke babak 16. Ya, sama. Portugal, juga. Uruguay, Ghana, Korea Selatan. Wah, ini panas ini. Saya berharap Korea Selatan bisa lolos. Tapi meskipun berat ada. Nggak, ini grup berat sih. Portugal, Uruguay, Ghana. Iya, Portugal memang punya status sebagai juara Eropa kan? Iya. Eropa kan Piala Dunia udah belum ya? Portugal. Belum kan ya? Ini panas ini. Portugal, Uruguay, Ghana, Korea. Sebagai Asia Portugal, ya. Portugal hati-hati tuh kalau nggak ini. Bisa kepleset loh. Ini ya, di grup juga. Terakhir yang kepleset. Susah bangun. Iya. Yeah. Ini kalau kalah sekali udah susah naik. At least ini seri aja draw. Ini dia berharap Korea bisa lolos untuk mewakili dari Asia lah ya. Soalnya kalau ngelihat posisi Jepang sama Spanyol sama Jerman berat, ya kan? Australia sama Perancis ada Denmark, ada Tunisia agak berat. Ya berharap mungkin di grup H ini nih, Portugal, Uruguay, Ghana, Korea. Dan Korea kan pernah juga mengalahkan Jerman. Mengalahkan tim yang sekarang tidak ikut Piala Dunia ya. Italia. Oh, iya. Ingat dengan kasus An Jung Hoon ya? Iya. Dikejar waktu di Korsel itu. Korsel nah, Jepang. Enggak. Korea Jepan tahun 2000. Ayo. Iya, bukan. Aku tahunya Tottenham dulu ke Korea. Bukan Korea. Piala Dunia sempat dibagi di dua negara di Asia. Tahun berapa? Jepang dan Korea tuh kalau nggak salah ya? Iya, dibagi dua tempat. Pertama tuh dua negara tuh dibikin di Belgia sama Belanda. Itu Eropa, Piala Eropa. Terus dibikin Piala Dunia juga. Kamu masih sih? 2000 berapa ya? Coba kamu closing deh. Udah lahir belum ya? Udah lah harusnya. Udah lahir belum? Belasan lah itu. Kalau 2000 ya? Itu udah 2000 itu kan. 2002, kan, 2002. Dia kan main di Perugia kalau enggak salah tuh ya. Yang si finalnya tuh ya sama Ronaldo 2002. Ronaldo Brasil 2002. Oh. Oh, masih ingat ya. Oh, belum lahir. Satu tahun. Ini kameranya gerak-gerak nih aduh. Ya, 2002 ya. Anjung Wan. Jadi semifinalnya di itu finalnya di Tokyo di Jepang. Ya. Kita udah prediksi. Siapa, Pak? Hah? Argentina itu waktu itu. Korea ini ya semifinal ya, Pak ya? Iya. Semifinal. Pak besar loh. Yang pelatihnya itu ya, Hiding ya? Iya, Gus Hiding. Iya, Hiding kan. Ya. Yang itu jadi punya hak eksklusif kalau Korea kalau enggak salah deh.
akan gara-gara tuh dia ya bisa bawa lah. Dia membanggakan Asia sih sebenarnya benua sampai sejauh itu. Yang agak meredup tuh Asia tuh Arab Saudi. Biasanya Arab Saudi tuh apa ya? Mereka ya punya perlawanan, tapi akhir-akhir ini kayaknya agak menurun Arab Saudi Iran. Ya berharap Jepang sama Korea lah. Korea paling. Nah, sekarang kita tadi udah prediksi masing-masing grup ya yang jadi juara kira-kira siapa? Pasti. Ayo dong. Saya Belanda pegang. Bisa Belgia lah. Paling Belgia semifinal lah. Bisa lah semifinal. Tahun ini Belanda lah, Belanda ada inilah. Ada siapa? Ada chance lah untuk ini. Pemainnya dong, pemainnya yang bersinar. Selain Van Dijk ya. Van Dijk kan. Belanda banyaknya. Matis yang tuh mas siapa tuh? The Light. Oh bukan, The Light. Oh The Light kan juga itu. Kipernya dia punya Bijelow sama Cilesan. Untuk belakang ada Steven De Vrij. Oh iya, kita ke Milan. De Jong. Iya kan? Botman yang rebutan sama Newcastle sama Milan. De Jong juga kan punya. Nathan Ake punya. Belakang dia cukup bagus loh. Belanda tuh bagus. Dumfries, oh ya. Ke sayap kanan Dumfries, andalannya Inter kan? Iya, yeah, yeah, benar. Terus ada ya ini sempat agak hype di awal tapi sekarang mulai menurun si Malaysia. Iya, yeah, Malaysia. Memphis Depay depan. Untuk tengah dia punya ada Noah Leng, tuh pemain muda Belgia, pemain muda Belanda tuh grup-grup. Noah Leng, ada Frankie De Jong. Safi Simon terlalu muda sih, Safi Simon. Di depan masih ada Donyell Malen, Memphis Depay, Stephen Bergwijn itu Tottenham ya. Brian Brobby itu pemain muda bagus tuh. Brian Brobby. Nah, kok di Gakpo juga jadi rebutan kayaknya nih. Si Gakpo jadi pada rebutan MU ya? Kalau enggak salah mau ngertiin Pak Gakpo ya? Oh, belum tahu, belum ada. Saya kayaknya mau Romano. Ketin deh. Kalau untuk Belgia sendiri, Belgia itu meskipun itu belum baku ya, karena yang baru mengumumkan sampai dengan video ini dibuat baru berhasil.